Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimek. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur kunci di aplikasi LinkedIn teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin mengatur privasi kalian di LinkedIn, kalian bisa mengatur fitur kunci ini biar aktif teman-teman ya, biar ada fitur keamanan gandanya. Oke. Nah jadi kalau kalian yang bingung bagaimana cara untuk mengaktifkannya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi LinkedIn-nya di sini. Nah kalian buka. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari LinkedIn, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya. Nah di situ kan ada kayak ikon profil tuh ya, tinggalkan klik aja di sini ikon profil, kemudian kalian pilih aja di sini ada pengaturan teman-teman ya, kalian klik pengaturan. Nah kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke dalam pengaturan dari LinkedIn, kalian pilih aja di bagian login dan keamanan ini. Nah kalian pilih aja, kemudian kalian pilih aja di bagian fitur kunci ini atau kunci aplikasi ini teman-teman ya. Nah kalian klik aja di sini kunci aplikasi. Nah kemudian kalian bisa mengaktifkannya dengan cara kalian aktifin aja seperti ini teman-teman ya. Fitur ini saat ini tidak tersedia untuk perangkat Anda, aktifkan sidik jari perangkat Anda untuk menggunakan fitur ini. Jadi kalian harus mengaktifkan fitur sidik jari kalian teman-teman ya, biar kalian itu bisa mengaktifkan fitur kunci aplikasi ini teman-teman ya. Nah kalian bisa masuk aja ke pengaturan dari HP kalian, kemudian kalian masuk aja ke bagian sidik jari dan wajah kata saat ini. Nah terus kalian masukin aja di sini ada tambahkan sidik jari, kalian masukin aja terlebih dahulu. Kalian lakukan sinkronisasi, kalau sudah kalian lakukan sinkronisasi dan sudah aktif sidik jarinya, baru kalian bisa mengaktifkan fitur kunci aplikasi ini teman-teman ya. Nah nanti bakalan langsung kalau kalian login ke aplikasi kalian atau kalau kalian masuk ke aplikasi LinkedIn-nya, butuh keamanan aplikasinya atau butuh kunci aplikasi yaitu sidik jari kalian teman-teman ya, atau kata sandi dari HP kalian ya, seperti PIN itu loh ya. Nah jadi begitulah caranya untuk mengaktifkan fitur kunci di aplikasi LinkedIn. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.